Sekarang kita membuat bolu kismis. Bahan yang dibutuhkan 1/4 terigu segitiga, kemudian 250 gram gula, sedikit garam, 250 gram mentega. Saya menggunakan simas kiloan. Kemudian telurnya 6 butir, kismisnya 1/4, kemudian ovalen. Kita lelehkan dulu menteganya. Masukkan telur, ovalet, gula pasir, susu bubuk, dan kemudian kita aduk. Diaduk hingga mengembang. Kita masukkan tepung sedikit-sedikit. Kemudian kita masukkan kismis. Kemudian kita masukkan mentega. Kita siapkan loyang, kemudian kita lumuri dengan mentega dan tepung. Ini kita masukkan. Kemudian kita panggang hingga matang dengan api kecil.